Liatin tuh. Yang sudah nyampe sini sebelum maghrib. Iki sebelum maghrib tapi no warung. Masya Allah, wis moga-moga barokah kabeh. Sing mriki nitih sepeda ontel wonten. Adong-adong rombongan. Ayo ku sing coklat wing ngadeg kuwi, sing coklat. Ayo berdiri. Loh kawani, yaudah gak dapat sarung. Ayo, bentar. Mas, aku minta mic-nya, Mas. Minta mic-nya. Bentar. Udah, di sini aja, gak apa-apa. Gak apa-apa, Mbak, Gak apa-apa. Mana mana sarungnya? Tambah. Halo. Ini pakai. Ayo salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya sinten? Namanya Gus Bita, Mbah Yai. Gus Bita. Gus Bita. Nggih, leres. Gus Bita. Nggih. Dalamnya pun di dalamnya. Dalamnya Turi Rejo Jepon. Enggak, ini kan semangat banget mulai dari tadi, semangat banget. Ini mulai tadi. Rombongannya pakai ada. Bayarnya berapa? Bayarnya 10.000, tapi tadi 10.000. Bayarnya 10.000. Iya, borongan 200.000. Lah sing borong sinten sing borong? Sing borong panitiane Yai niki lho. Oh, panitiane niku. Sampean tariki 10.000-an. Badhe pira sampean? Kurang pira? Kurang pinten? Kurang 50. Lho mau wis tak uncali dhuwit 50 ngono. Ora kene. Ya udah. Enggak. Nama lengkap Pak Bupati siapa? Bapak Arif Rohman. Leres Mas ya. Arif Rohman. Iya, meneng. Tadi yang dibaca Pak Bupati tadi namanya sholawat apa? Sholawat Maria. Aku gak takon dirimu. Mosok tak takon iki kok. Ya Allah. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan setan-setan yang terkutuk. Jian tenan kok ya. Ya sampun nih. Kurangane odong-odong gak paringi. Tadi yang dibaca Pak Bupati tadi selawat apa namanya? Selawat Nariyah. Ayo sampean hafal enggak selawat Nariyah? Boten hafal. Kok iso boten hafal? Ya, harus hafal, kok ndak hafal. Terus nih, tak genteni sing odong-odongnya. Siloro, telu. Papat, limo. Kurang seket toh. Oh, ini. Siloro, telu. Susuk 10. Hah? Oh, sampan dikongkon maju yang ngono modelnya kok. Nanti mikir mau. On. Ayo adik-adik yang ya wes tak paringi sarung se ayo se kata-kata untuk sarung mangga ayo sarung mangga passwordnya sing penting sarungan Mbah Yai sing penting sarungan berarti rakatoan rapopo. Wes nggih, sing penting sarungan.
Hari Santri niki diparingno mase sinten namine mase? Mas Toto. Mas Toto. Ngono, Mas Toto sing penting sarungan. Nah. Ya. Eh, sik matur suwun nang Pak Bupati. Heeh. Ya wis, endi mike mau gore? Mohon maaf sebelumnya, sekalian minta doa, pengen cepet dapat punya momongan. Sama niku gara-gara kena virus TikTok kemarin. Nggih, wingi kula niku masyaallah. Mesake enten jamaah pas kula ngaji teng gene Wonosobo. Niku enten jamaah sampun 9 tahun mboten kagungan momongan. Terus nyuwun didongakne ya alhamdulillah Gusti Allah ngijabahi. 3 bulan berikutnya kula ngaji mriku mele langsung isi 3 wulan. Akhire terus rombongan. Dadi kula niku pas niku pegel nyuwuh aku. Ana wong pira iki 7 to pira. Ki sesuk aku nek rono meneh iki mesti kudu pembuktian iki meteng tenan to ora. Iki sampean pas nontok TikTok-e kuwi to. Lho ya tenan wis gara-gara TikTok ngene iki. Engko ae, engko ae. Kok engko lek meteng tenan aku dianggap tukang ngetengi wong kok. Nggih, kula dongakne namine sinten. Kuspita Mangfiro. Ayo anak-anak yang bisa sholawatan bagus, ayo. Bisa? Hah? Sholawat? Sholawat, kamu juga sholawat? Eh coba kamu dulu. Eh kamu dulu sayang. Ah. Ayo, kamu namanya siapa? Ayo, nah, kamu namanya siapa? Safa. Safa. Sekolahnya kelas berapa? 5. Kelas 5 di SD apa di MI? SD apa MI? SD. SD, kamu SD kelas 5. Rumahnya sini berarti. Namanya Safa. Nah, nanti kalau udah lulus SD, rencananya kamu mau lanjutin kemana? Hah? Ini gara-gara wong loro kok. Satunya mundur dulu, satunya mundur dulu. Satunya mundur dulu. Ya enggak jadi, kalau enggak berani enggak jadi, nah. Kalau enggak berani enggak jadi. Cah cilik itu kan apa to, Bu? Dok. Harus berani dong, enggak usah ganduli koncone. Ya udah ayo sekarang langsung selawatan, ayo coba. Ayo sung banter ayo. Sholatullah, salamullah, ala qawla, rasulillah. Sholatullah, salamullah, ala yasin, halimillah. Itu selawatnya siapa itu yang mau baca ini? Kenapa ngilingno aku tahun piro ngono aku sik selawatan. Dulu kan masih belum rame yang kayak gini. Jadi aku utek-utek terus gawe lagu iku. Sholatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ayo coba lagi sayang. Sholatullah salamullah ala Qawlin Rasulillah. Sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Terus kamu syairnya bisa enggak? Ayo. Tawassalna bismillah wa min hadi rasulillah. Tawassalna bismillah wa min hadi rasulillah wa qul li mujahid.
bi'alil mani ya Allah wa kulli mujahidin lillah bi'alil mani ya Allah. Mau nunggu mau tahun piro gak aku lali aku. Eh tepuk tangan. Makasih ya sayang, kamu mengingatkan Abah. Mengingatkan Abah dulu waktu Abah masih jemburis. Itu ada syairannya itu. Kamu hafal syairannya? Coba. Saiki zaman wis akhir. Saiki zaman wis akhir. Aja sing loro pikir kaya kowe-kowe kuwi. Obate opo? Ngendikan dari mikir akhire akale nyung. Lho ngono. Saiki zaman wis akhir. Akeh wong kang lara pikir yen gak ditambani zikir akhire akale njung kir kaya akalmu. Lho aku iki gawe sirame golekno kata-kata sing akhire r kabeh. Angel iki mulane larang. Saiki zaman wis akhir. Akeh wong kang loro pikir. Saiki zaman wis akhir. Akeh wong kang loro pikir. Yen gak ditambani zikir. Akhire akal njongkir saiki akeh wong mikir wis do kualik matur suwun nduk sampean ngelingno Abah aku asline wis lali eneng maneh ngene saiki zaman wis edan akeh wong kelangan iman ngono nduk ya saiki zaman wis edan akeh wong kelangan iman yen gak ditambani Quran iso iso edan tenan wis sing ora setan kan yen gak ditambani Quran iso iso edan tenan. Ayo bareng sholawat badar. Sholatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Sholatullah salamullah ala Yasin aminillah. Allahumma salli ala Muhammad. Itu sholawat aku gawe lagu sing lumayan rame didamel pujian ten langgar-langgar nek mantun azan kalian ngenteni sholat jamaah bahkan kula pas ning Sumatera ning Kalimantan ning Sulawesi juga sempat mendengar syairnya tetap syair Jawa soalnya nggih nenggone komunitas masyarakat Jawa itu juga lumayan viral setelah kul huwaile yeah. Eh, matur suwun ya sayang. Kamu satunya. Ayo kamu sekarang. Namanya siapa, sayang? Putri. Udah tahu kalau kamu putri, yang bilang kamu putra ya siapa? Sekolahnya kelas berapa? 2. Kelas 2 SD apa MI? SD. SD, ayo langsung selawatan putri, yuk. Selawat. Mesti alamate. Sholawat azhil yang biasa dipakai pujian kamu bisa enggak? Allahumma ghafirli dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Lagu khas Jepon. Ini nek subuh sobakana Allah Allahil Adzim.
Ya udah sayang, udah. Udah sini. Ayo siapa yang bagus suaranya? Ayo cepet, mumpung tak lanjut. Ini sayang, kamu.